Open line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sofyan dari Bimbel Lentera Inklusif. Kali ini saya ingin membuat tutorial ataupun panduan singkat bagaimana sih cara mendownload video di YouTube ya, melalui atau menggunakan PC ataupun laptop. Oke, kita langsung praktek saja teman-teman. Check it out. Ya, di sini saya akan masuk dulu ke dalam YouTube ya teman-teman. Saya saat ini menggunakan browsernya Firefox ya. Firefox 8. Framework Mozilla Firefox. Koordinasi button penelusuran navigation youtube.com unknown button penelusuran go black button saya lagi beruntung YouTube busy. Klik kabel. Oke, saya sudah masuk di YouTube-nya. Nah, sini saya contohkan saja. Search landmark. Misalkan saya ingin download film Indonesia full movie ya. Saya ketikkan dengan kata kunci film Indonesia full movie. F I L F film I N D O N A I A Indonesia F U L L full M O V I E movie. Filter penelusuran link. Filter penelusuran. Klik kabel film horor terbaru Indonesia berarah banget. Klik kabel film bioskop Indonesia terbaru barbar generasi. Klik kabel Dancing in the Rain left. Klik kabel merantau film ini. Klik kabel bioskop yang ditunggu duanya sejak nonton. Klik kabel film Indonesia terbaru 2019 sequel. Klik kabel film Indonesia di lalu edit. Klik kabel film romantis Indonesia terbaru das launch. Klik kabel film Indonesia terbaru 2018 reuni Z full moon. Klik kabel full movie Indonesia terbaru 2018 Marna Forsik. Klik kabel rompis left parent romantis. Nah, misalkan saya mau download film rompis ini teman-teman ya. Klik kabel setting level 3 link rompis left parent romantis Sandra. Oke, saya tekan enter di sini teman-teman. Enter satu kali sini, karena langkahnya seperti ini, kita sudah ketemu videonya, misalkan ya, kita mau download video yang mana atau film yang mana. Nah, lalu kita buka terlebih dahulu teman-teman untuk videonya. Tekan enter. Oke. Nah, ini kita sudah membuka filmnya ya. Ini ada di YouTube ya. Nah, sudah membuka filmnya. Nah, saat ini, sekarang yang dilakukan adalah kita tekan Alt D teman-teman, Alt D atau seperti menuliskan alamat baru ya, gitu. Ingin menuliskan alamat baru, kita tekan Alt D di sini. Navigation toolbar bar cobar, combo. Kita tekan Home. https. Kita panah kanan ya, ini saya panah kanan. col/w.y. Oke, nah sebelum huruf Y, setelah titik, kita ketikkan huruf SS dua kali. Huruf S dua kali teman-teman ya. Y. SS. Oke, lalu kita tekan enter satu kali teman-teman. SS. Rompis left parent. Roman Pichisan right parent. 2018 full movie bar film bioskop Indonesia terbaru das YouTube document busy. Klik kabel main landmark complementary lah. Klik kabel link download video. Oke, nah sekarang ini kita sudah dibawa atau sudah didirect ke halaman untuk mendownloadnya teman-teman. Ini namanya halaman save.net-nya ya. Seperti itu. Nah, ini yang tadi kita ketik alamat websitenya yang ssyoutube.com akan muncul seperti link download ini. Oke. Link download without installation. Nah, setelah itu kita tekan control home saja. Link download video. Oke. Nah, kita panah bawah cari link download without installation. Link download without installation of this. Oke, ini ya teman-teman, link download without installation. Saya ulangi lagi. Link download without installation. Oke. Link download without installation. Lalu kita tekan enter di sini satu kali. Oke, sudah. Lalu kita tekan panah bawah, teman-teman. Blank. Link graphic and rompis left part. Link graphic rompis left part. Roman Pichisan right part. 2018 full movie dasar film bioskop Indonesia terbaru. Oke, ini ya. Tadi nama filmnya yang kita download ya. 01:39. Oke, ini durasinya 1 jam 39:20. Oke, 1 jam 39 menit 20 detik. Link download. Oke, link download. Kita panah bawah lagi. MP4720. Nah, ini MP4 tipe filenya. 720 adalah pixelnya teman-temannya. Resolusinya itu 720 pixel. Oke, kita tekan enter di sini. Link MP4720. Oke, kita tekan enter di sini teman-teman. Nah, oke, lalu itu kita tekan panah bawah lagi. Link MP4. Nah, ini ada link MP4 dan bawahnya ada link 720. Oke, link 720. Nah, kita enter yang di link 720 ya, teman-teman. Link 720. Oke, lalu kita tekan enter di sini satu kali. Ya, opening rompis left parent, Roman Pichisan right parent. Oke, lalu di sini nanti akan kotak dialog. Film bioskop Indonesia terbaru. Open with radio, save file radio, button check. Oke, lalu ada tekan
Ada di sini ada kotak dialog, file, open file, dan save file ya teman-teman. Open with radio button check. Ada open with radio button check dan save file radio button check. Save file radio button check. Oke, kita pilih yang save file radio button open check. Open save file radio button check. Lalu kita tekan enter satu kali. Free online YouTube. Nah, sekarang kita tinggal menunggu saja teman-teman untuk prosesnya. Ya. Jadi sekarang kita tinggal menunggu saja prosesnya. Coba kita cek ya di folder download teman-teman. File explore quick at left guest document download item for child Flintstones Firefox film Indonesia di lalu edit film Indonesia di lalu edit film horror terbaru bioskop Indonesia 2018 Das Harumi Full HD Penuh film Danur Ramadah blindhelp.net blindhelp fit film Indonesia di lalu edit film Indonesia di lalu edit film Indonesia terbaru 2019 siap Godfoot Firefox in Flintstone Incredibles R Rompis Left Parent Roland Pichy Sunrise Parent 2018 Full Movie Das Film Bioskop Indonesia terbaru .mp4.part. Oke, ini masih .part ya teman-teman. Rompis Left Parent Roland Pichy Sunrise Rompis Left Parent Roland Pichy Sunrise Parent 2018 Full Movie Das Film Bioskop Indonesia terbaru .mp4.part. Oke, jika misalkan ada keterangan di sini .part berarti ini lagi sedang proses pendownloadnya teman-temannya. Coba kita cek ukurannya sudah berapa sekarang prosesnya sudah mode type size jadi 7,608. Oke, sekarang baru di 7 megabyte kurang lebih teman-teman ya. Seperti itu. Nah, jadi kita tinggal tunggu saja. Sampai tidak ada kata-kata .part-nya teman-teman ya. Roman Pichy Sunrise Part 2018 full movie dasar film bioskop Indonesia terbaru .mp4.part. Oke, nah ini masih .part ya teman-teman. Kita tunggu saja prosesnya seperti itu. Nah, oke. Kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya untuk cara ataupun mendownload ya. Cara mendownload melalui mendownload melalui YouTube ya, download video melalui YouTube dengan menggunakan PC ataupun laptopnya seperti itu. Jadi saya ulangi untuk langkahnya, yang pertama adalah kita ketikkan dulu ya, cari nama atau filmnya yang ingin kita download atau videonya ataupun lagu gitu ya. Nah, nanti sudah lalu kita cari saja videonya dulu yang mana yang kita download, kita buka terlebih dahulu, tekan enter saja di headingnya itu ya, kita tekan enter. Nah, lalu kita tekan Alt ya, tekan Alt, lalu kita tekan home saja, lalu panah kanan sampai setelah www. Nah, setelah titik itu atau setelah dot itu sebelum huruf Y kita ketikkan SS, kita tambahkan saja huruf SS, www.ssyoutube.com jadinya seperti itu ya teman-teman. Lalu tekan enter di situ. Nah, nanti kita akan di direct atau dibawa ke halaman tadi yang save.net tadi. Nah, lalu kita panah bawah saja, kita kontrol home saja terlebih dahulu ya. Nah, lalu kita tekan panah bawah sampai ketemu link download without installation. Lalu tekan enter di link download without installation. Lalu panah bawah cari judul filmnya kan yang ingin di-download. Nah, nanti di bawah ada di situ MP4 misalkan 720. Nah, berarti itu tipe filenya MP4, resolusinya 720 pixel. Nah, kita enter di situ yang MP4 720. Nah, oke, sudah di-enter. Nanti ditekan panah bawah lagi. Di situ nanti akan muncul download video. Di bawah lagi ada link MP4, di bawah lagi ada link 720. Nah, kita enter yang di link 720-nya, teman-teman. Kita enter satu kali di link 720. Nah, lalu nanti akan muncul kotak dialog open with radio button check tadi dengan save file. Nah, jika kita ingin menonton saja berarti enter saja di open. Nah, jika kita ingin menyimpannya di data disk kita atau di flash disk kita, ya kita tinggal pilih yang save file, enter di situ. Nah, nanti kita tinggal menunggu prosesnya ada di dalam folder download seperti itu. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman ya, untuk cara mendownload video di YouTube dengan menggunakan laptop ataupun komputer ya, gitu, dengan tambahan SS YouTube seperti itu. Ini tanpa aplikasi ya teman-teman. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika menyukai video ini silahkan di like dan jangan lupa subscribe-nya teman-teman ya. Nah, jika memang ini bermanfaat silakan di like ke teman-teman yang lain. Salam Bimbel Lentera Inklusif dan jangan pernah lelah untuk selalu belajar. Terima kasih.